Subscribe kabar CDK
jika sahabat-sahabat ingin mencari tempat atau mencari tempat pot bunga atau mencari potnya, silakan saja datang di Desa Indraloka Jaya. Bapak Cito ini lokasinya pinggir jalan lintas Sumatera, tidak jauh dari POM Indraloka dan samping pabrik Sun, yaitu pabrik pembuatan minyak. Sudah berapa lama Pak membuat seperti ini Pak? Sudah ada berapa puluh tahun Pak? Pembuatan sampan bikin ini sudah berapa puluh tahun Pak? Di sini dulunya sebelum di Indraloka di sini di mana sih Pak? Oh, di Indonesia 1. Sudah ada puluhan tahun Pak membuat kerajinan tangan seperti ini Pak. Bapak Cito ini menggeluti kerajinan tangan pembuatan pot bunga dan lain-lain ini sudah ada 20 tahunan guys. Jadi cukup lumayan senior lah. Cukup lumayan senior. Inilah Bapak Cito. Usia 50 tahunan Pak ya? Belum. Ya, sekitar 50 tahunan lah usia Bapak Cito ini masih tetap berjuang mencari penghasilan dari kerajinan tangan ini. Yang sudah pesan ini dari wilayah mana saja Pak? Mesuji. Tulang bawang sendiri udah ada Pak? Tulang barat, tulang bawang itu Pak? Jadi sangat lumayan sekali guys. Pembuatan pot seperti ini butuh berapa jam Pak? Pembuatan 2 jam. Di masa pandemik ini untuk para pelanggan sendiri atau ini meningkat atau malah menurun ini Pak? Di musim pandemik ini yang terutama yang dijual apa sih Pak yang bikin meningkat Pak? Pot-pot ini. Terus pohonnya. Dalam 1 minggu berapa Pak pengeluaran Pak dari pot ini Pak? Dalam 1 minggu. Omset per bulan Pak bisa dikira-kira? Paling 3-4 juta dalam per bulan. Untuk bahan-bahan sendiri Pak yang susah apa sih Pak? Enggak ada. Pemesanan sendiri dari wilayah mana saja ini Pak yang sudah memesan Pak? Mana-mana. Dari Lampung Timur, Galang, ATM, Suci, Bang Matang. Karyawan sendiri ada berapa Pak yang membantu sampean di sini Pak? Apa anak? 2 orang. Oh, cuma anak Pak ya yang bantu di sini Pak ya. Dan harganya pun sangat ekonomis, sangat murah lah dibandingkan kita beli di tempat lain atau lapak yang sudah menyediakan guys. Ini adalah salah satu cetakannya untuk pembuatan bola guys. Ini cetakannya. Saya juga di sini yang memesan bola. Kita lihat geser lagi untuk pembuatan pot bunga yang paling gede guys. Ini prosesnya. Lagi ditinggal. Nah. Di sini juga ada gorong-gorong. Di sini juga pembuatan gorong-gorong, guys. Cukup tebal. Gorong-gorongnya cukup awet, kuat. Yang jelas mengutamakan kualitas, guys. Kalau di tempat Bapak Cito ini. Ini adalah pembuatan percetakan yang
bonsai. Untuk pot bonsai, guys. Yang hobi-hobi bonsai, silakan hadir di tempat usahanya Bapak Sucito. Ini adalah pembuatannya. Dan ini yang belum jadi, guys. Nih. Jadi di musim pandemik saat ini Bapak Cito omsetnya stabil karena para pecinta bonsai sudah banyak yang berburu ke tempat-tempat bunga. Jadi agak lumayan lah. Bapak Cito sendiri ini per bulannya bisa meraup penghasilan ya sekitar 4 sampai 5 jutaan sih. Tapi kan itu untuk membayar dari anak buah, untuk biaya hidup, untuk biaya listrik dan bermacam-macam lah. Yang jelas hasilnya pun saat ini belum luar biasa. Ini harga berapa ini Pak? Pot pembuatan ini Pak? 40.000 guys. Nih cara bikinnya nih. Hanya 40.000. Dijamin kualitasnya guys, jamin kuat kalau ini. Nih, ini yang lagi mau dibentuk. Dan ini hasilnya guys. Nih. Ini seandainya orang mau minta warna hijau apa biru bisa ini Pak. Tergantung selera ya. Oh, jadi keunikannya di sini atau kelebihannya dari Bapak Sucito ini, mau pilih warna apa silakan, nanti Bapak Sucito yang mengecatnya guys. Jadi nggak, patokannya nggak hanya hitam sih, warna pink, warna merah bisa juga guys. Apapun bisa guys, jadi jangan lupa ya guys ya, untuk selalu bantu subscribe channel Kabar Sedekah ini, siapa tahu bisa bermanfaat, siapa tahu channel YouTube Kabar Sedekah ini bisa memberikan informasi yang ada di sekitar kita, tapi ternyata kita akan lupa atau ternyata kita tidak tahu. Oke, itu aja dulu dari live streaming Kabar Sedekah. Jangan lupa subscribe channel